Siapa yang suka memasak? Bagi sahabat Mombi yang punya hobi memasak, meracik bumbu, menakar bahan-bahan, dan mengolahnya menjadi makanan lezat merupakan hal yang menyenangkan. Nah, profesi memasak disebut juga chef atau koki. Hari ini adalah hari Minggu. Loli bangun lebih awal karena sudah berjanji untuk membantu ibu membuat kue. Wah, kamu sudah bangun, Loli. Iya, Bu. Kemudian, Loli menghampiri ibu yang tengah membuat kue. Ibu, kita buat kue berbentuk bunga yuk. Loli sudah tidak sabar untuk membuat kue. Boleh, tapi kamu pakai ini dulu ya. Kenapa harus pakai topi dan celemek ini, Bu? Pakai celemek supaya bajumu tidak kotor, dan topi supaya rambutmu tidak masuk ke adonan kue. Ibu dan Loli pun membuat kue bersama. Loli sibuk mencetak kue dan meletakkannya ke loyang. Setelah loyang penuh, ibu memasukkannya ke dalam oven. Wah, kamu hebat sekali, Loli. Terima kasih. Nah, sahabat Mombi, apa bentuk kue yang dibuat Loli? A. Hati. B. Bunga. C. Kotak. Ya, benar. Bentuk bunga. Setelah 30 menit, kue yang dipanggang akhirnya matang. Asyik, kue buatan koki Loli sudah matang. Harum sekali. Ayah dan Mombi pasti suka kue buatan kamu. Ibu dan Loli kemudian menata kue-kue buatan mereka yang sudah dingin ke dalam toples-toples cantik. Nah, sahabat Mombi yang ingin menjadi koki cilik seperti Loli bisa mencoba memasak kue bersama ibu di rumah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!